Pemirsa, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dalam upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun di Kota Jambi bertindak membacakan teks proklamasi secara langsung. Upacara pengibaran bendera merah putih di Balai Kota Jambi dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa. Dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun ini, Ketua DPRD Kota Jambi bertindak secara langsung untuk membacakan teks proklamasi pada upacara Hari Kemerdekaan tersebut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi mengatakan bahwa pengibaran bendera merah putih di Balai Kota Jambi ini sukses dilakukan oleh para paskibraka Kota Jambi tahun ini. Alhamdulillah pengibaran saksaka merah putih bagus, positif, dan itu yang sakralnya di dalam upacara 17 Agustus. Dan setelah selesai mereka latihan, hasilnya maksimal, bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka-mereka sukses semuanya. Sandi, Diba, JEK TV, melaporkan.